Kembali lagi di channel Famous King 135. Jadi di episode ngotor, ngobrolin motor nih. Nanti gue bakal ngobrolin Ere King Hijau. Ini dari cetanya udah bagus banget nih. Ngobrolin Ere King Hijau yang sempet speeding nih bareng Nizar. Dan endingnya dia di depan si Silver. Nanti kita bahas spek mesinnya bersama ownernya. Jadi tetap di sini aja. Anjir, kenceng banget harinya asli. Ya, kita sudah bersama ownernya dengan Tolib. Bro, siapa nih? Bro apa mas nih? Tolib aja. Ya, mas Tolib lah. Mas Tolib nih. Kamu asli mana mas? Jogja saya. Oh Jogja, ya. Biasanya bisa ngomong Jawa ya? Bisa dikit. Sip, mantep. Bocah wagu. Gua mau nanya motor nih, ngobrolin motor biasa motor lo yang kemarin sempat speeding bareng Nizar nih. Itu ceritanya gimana sih kok bisa ketemu Nizar? Ya sebenarnya sih nggak sengaja itu. Sama nggak sengaja. Nggak ada janjian atau apa? Mau sebelumnya kita udah WA. Oh udah WA. Mau ya kita jalan bareng yuk, seru-seruan gua gitu kan. Tapi nggak pernah sempet jalan bareng. Jalan bareng. Terus kita lagi rolling biasa, malah ketemu dia di jalan. Jadi nggak sengaja nih ya. Sengaja malah. Terus yang ngajakin speeding siapa? Dia tahu diri, dia mau speeding. Ayo Lip, ayo ngeteting. Iya sih, emang dia kontennya ngebut mulu. Enggak oke sih. Ini dia punya biar motor mulu jadinya. Kontennya ngebut. Iya, jadi kalau gua kontennya bahas motornya. Seru sih sebenarnya. Iya. Satu style sama gua. Oh, jadi demen speedingnya. Berarti mesin nanti mesin kita bahas terakhiran. Jadi kita bahas style motor nih. Style motor terinspirasi dari siapa nih? Kayak motor jamret soalnya. Model Bang Baron. Bang Pak iya. Iya. Bang Baron model zaman dulu. Kalau naik motor dinaikin gini ya. Iya Bang Baron. Bingung kebanyakan model. Iya. Tapi yang kita bilang gitu. Ya, jadi lengkap ini. Senyaman model sendiri ya. Enggak ngikut-ngikutin orang juga. Bandanya semua nempel kayak spion, semuanya ada. Kok spion satu doang nih? Mana? Speedo? Iya, speedo satu doang nih. Biar gak kalau ada polisi gak nanya-nanya nih speedonya mana. Oh, kok sebelah doang gitu nah iya loh, ngelesnya gimana? Yang penting kan businya pak. Oh, businya bisa nyimpan. Buat ini oli samping doang ini, saya buat indikator oli samping iya, doang. Iya, biar nyala. Oh iya, iya benar-benar. Kita bahas dari depan nih, depan ada sedikit pemanis karbon. Karbon Kevlar asli nih, bukan stiker. Kirain stiker. Jadi pakai karbon buat pemanis nih. Iya sih emang nyesuaiin sama cetanya kayak gini. Terus pakai sen? Punya Ninja 150 RR. Nyala tapi? Nyala semua. Oh, jadi. Aduh. Wah sih ya nih. Mantap motor kenceng, kelistrikan nyala. Terus ke bawah nih kaliper kita pakai RCB murah tapi ya, enak lah buat lumayan pengereman. RCB mah udah lumayan enak. Motor kenceng pengereman biasa mah kurang greget ya. Terus piringan kita kasih CLD. Terus pelek RCB ban kita pakai pasti itu buat miring-miring sepompon miring-miring ya, nikung lah. Temen atau nikung? Ya, nikung kalau ada, nikung pacar temen. Oh. Hati-hati dan nikung ntar pakai Ere King Hijau nih. Jadi nyesuaiin sama kecepatan nih pengereman ban juga nih ya. Kalau handle rem kita pakai KTC, handle kita pakai NX 4. Enak sih, buat ini udah enak lah pokoknya bareng iya. Terus ini gas spontan pakai RS 125. Iya. Terus ke belakang mesin nanti belakang kita ke arm nih arm kita pakai YT. Oh iya YT ada kuat. Oh iya ada siripnya ya, lebih kuat dia, lebih ker. Iya sih kelihatan emang lebih stabil besi juga semua, ya. Besi semua, ya terus rem apa shock nih shock kayaknya pakai KTC Extreme. KTC kita co nih ya enak lah pokoknya kayaknya lumayan. Buat berapa dulu beli dulu berapa beli masih 2.200.000
sok doang 2.200.000 sama 2 juta, ya lupa lu. Gua aja pakai masih standaran, udah nyaman. Sama, tapi ya, ini ban tikung pasti enak nih. Tinggal di setting doang. Enggak goyang ya. Tinggal di setting. Jadi bisa di setting ya. Ya enggak seenak Olin. Iyalah Olin. Itu mau Sultan. Terus kita geser. Kan kemarin speeding nih. Kira-kira ukuran ukuran gear depan belakang berapa? Gear depan kita pakai 15, belakang 35. Jadi kalau itu kalau menurut saya sih kalau buat speeding kurang pakai gear segini. Oh, segitu masih kurang. Kurang. Lebih enak sih di belakang 33 buset, atau yang depannya diganti 16. 16.35 atau 15.33. Udah lumayan lah itu. Iya. Terus iya sih. Buat Antasari kali segitu. Antasari. Segini juga udah cocok, udah nyaman, udah enak. Jadi dari segi tampilan sih ini udah simple. Oh iya, dari cat belum gue bahas nih cat. Oh iya, cat kita di cat kang cat andalan kita nih. Di mana tuh? Di Diblo. Oh ini Diblo modifikasi painting ya. Di mana? Tempat? Dia ada di Halim. Arah PGC arah Halim, Jalan Komodor. Oh yang arah ke sono ya? Sebelum Jasa Marga, kalau dari PGC. Terus nama cetanya apa nih kayak gini nih? Gue rasa ini halus banget kalau nih. Kalau menurut kata dia, coba udah ngecat yang beda dari yang lain kata dia. Yang di sini belum jarang ada kata dia. Iya. Model CFX kata dia. Oh. Udah kayak gimana CFX. Coba contohnya dia bilang gitu. Oh ya boleh deh kata dia. Saya bilang, ya udah langsung dikerjain sama dia. Dia ngerjain kayak gini ada 3 motor waktu itu sama, hijau, merah, sama yang oranye. Kena harga berapa kalau ini? Dulu kalau enggak salah 2,5 atau 2,7 gitu lupa. Anjim. Itu body doang ya? Body doang? Iya. Buset. Jadi lumayan juga yang ngarang-ngarin airbrush dong. Lumayan juga, susah. Terus juga katanya cefek begini katanya. Itu kedainya body, kalau full body, full moto? Body sama kalau pelek-pelek ya mungkin bisa sekitaran 4 juta buset atau 3,5. Iya, jadi tergantung detailnya juga iya. Ya, mau pakai gimana. Iya. Jadi kalau membuk tampilan sih oke lah, mantep lah motor jamret. Jamret apaan? Apalagi kalau buat boncengin cewek nih. Gak ada yang mau. Oh, gak ada yang mau. Risik katanya. Iya sama. Saya juga malas kalau boncengin cewek. Iya. Yeah. Enak sendiri kasian. Ya, bebas ya. Bebas kalau jangan ngebut kasihan kalau cewek. Terus kita bahas ke mesin. Mesin di mekanik mana nih? Mesin. Kita di BMH. BMH mana? Badai Motor Halim. Oh ya kemarin itu. Iya. Yang orangnya kocak dah. Iya itu ngelawak mulu tuh. Kalau yang orang-orang zaman dulu mau mungkin tahu ya. Oh. Kalau ini dari 97 itu udah main balap main ya. Di Gatsu. Broto. Ram ini pasti pada tahu bengkel-bengkel zaman dulu. Oh, standaran. Standaran kenceng. Standaran liaran berarti sih ya. Standarannya dia kenceng. Jadi udah punya nama dulunya ya. Punya nama makanya kan. Tapi sekarang udah bengkel rumahan. Bengkel rumah sekarang ada di Cedang. Oh yang kemarin tuh. Cedang, jadi iya. Dulu kan dia di Halim. Jadi kemarin sempat ngelihat sih apa namanya apa portingannya, ngorekannya itu gokil banget sih, masih zaman dulu banget lah. Pakai bor. Kayak bor. Cang, kenapa enggak pakai apa? Porting apa? Portingan tuner itu. Enggak nyaman. Gua punya, cuma gua malas makainya katanya. Gue lebih suka pakai ini, lebih nyaman pakai ini. Jadi udah ini udah ngasilin banyak motor. Nah, kata dia gitu. Walaupun pakai bor. Jadi dia masih ya, mempertahankan historinya, dia banyak kenangannya dia. Dia portingan ada ini. Jadi lebih nyaman juga dia ke situ. Ya. Udah ada feel sama bornya itu. Iya, Bang. Dari 97 katanya nih. Iya, nanti aku benerin katanya. Nanti kita tampilin tuh model korekannya. Okay. Pakai bor pokoknya lucu lah. Dia bagian megangin. Saya megangin dia. Tegang megangin saya mah. Tambahnya semutan ya. Pengen ngantuk kalau megangin bor. Jadi motor porting harian. Oversize? Oversize 150. Oversize 150. Iya. Oh, baru di Colter kemarin. Oh, kemarin naik. Mas bro udah mau minta naik, itu kata dia. Jangan Mas, saya enggak risih lah dengar kasar ya. Kasar. Di kata Colter. Dia mau kenapa mau mana sih? Jadi biarin aja kasar, emang dua tak kasar. Iya. Nggak tahu, langsung saya naikin 175 kemarin. Ini baru Ryan masih Ryan. Terus Y berapa? Y4. Jadi terus daleman rasio? Daleman rasio semua full standar pabrik pokoknya dari motor. Cuman portingan aja. Main portingan yang kemarin tuh pakai bor. Iya. Itu doang. Buset, kok bisa kencang?
Ya nggak tahu. Sebenarnya sih nggak kenceng. Emang lagi pas. Lagi dapat kenceng. Dapatnya enak lagi mungkin. Sebenarnya buat kenceng mah enggak sih saya bilang. Bisa aja ngelesnya. Enak aja motor. Tapi sebelumnya emang udah pernah main racing atau gimana? Dulunya sih di bengkel kita yang dulu di klinik standar modus racing semua. Gitu. Jadi rasio dalam gitu. Temen kita juga sih masih sering main lah kayaknya. Dulu kita udah main karbu di remer. Karbu remer. Rasio. Rasio. 345 kita ganti. Oh, buset. Truk as. Bu. Udah dibikin lahar kembar apa gimana gitu. Buset. Membran kita udah modif udah. Pengapian. Pengapian racing. Udah ganti tahun tua. Coil YZ. Buset. Ya korek kan udah gede-gede lah, udah tajam-tajam lah. Kayak buat ini road race gitulah modelnya. Terus setelah kenal BMH, ya saya lebih nyaman di BMH lagi. Karena soalnya lebih maksimalkan part yang oriennya. Bawaan motor saya lebih buat ketahanan motor lebih enak. Iya, lebih awet juga lebih sih. Buat ketahanan motor. Emang asli lebih awet. Asli lebih baik. Kita kan sering buat touring-touring, buat jauh, harian. Ya lebih suka jadi enak standar aja katanya. Emang dia terkenal gitu, enggak mau banda-banda yang racing. Kalau ada yang racing satu pun kelahar aja racing. Ganti. Pasti ganti. Set. Ganti yang tadi. Saya kemarin pakai kelahar C4. Buset. Itu disuruh ganti sama dia, pakai yang Orion. Orion aja. Udah enggak usah pakai begini-ginian buat apaan kata dia. Orang kita buat harian kok kata dia. Mau balap Malok. Kata dia digituin. Iya. Oh ya udah saya ngikut aja kalau dia. Sip. Sendiri orangnya. Iya, orangnya lucu tapi lucu. Kadang serius juga ngomong. Iya. Coba kenalpot. Kenalpot kita bikinannya masih yang bikinannya standar modus, klinik standar modus Depok. Depok juga. Depok. Oh, coba nyalain. Masih Ryan nih. Masih Ryan. Masaran nih. Kasar-kasar dikit mau apa-apalah. Performa powerful ya kalau kasar-kasar gini. Kalau buat kata dia sih kalau tepatnya kena agak kasar dikit. Kalau terlalu halus itu namanya buat kebut-kebutan, sering lu kan sering ngebut-ngebut bawa motornya. Jadinya malah nge-gym kalau terlalu harus dia kalau udah iya mulai. Agak ini mendingan kalau dua tak tuh agak dispillingin aja. Enggak apa-apa kasar kok kata dia, yang penting power enggak turun kata dia. Sip. Udah. Iya. Apalagi nih kira-kira dulu belinya? Nah, sebenarnya sih dulu beli itu karena kita udah pernah punya R-Racing. Terus apa namanya? Hilang. Oh, hilang. Hilang maling. Iya, bokap lah katanya hilang di kantornya, dibawa. Terus enggak sengaja hilang. Coba nyari-nyari lagi dah. Cuma ada dana 7.000 dulu. Zaman dulu ya 5 tahun yang lalu lah. Ada dana 7.000, saya bilang saya nyari-nyari aja di OLX dulu. Oh iya, jamannya orang dulu masih OLX. Punya orang Parung. Ih, jauh juga nih. Orang Parung. Dia bilang dia mentok di 8 juta ya, Bang. Dan saya ada cuma 6,5 dia bilang gitu kan. Ya udah dia bilang. Dia enggak jawab-jawab itu selama 2 minggu dia baru jawab lagi. Ya, kira mau deh, ya udah gitu. Ya udah ketemuan kita lihat dulu motornya. Masih ya udah modif-modifan tapi modifannya iya enggak. Yang enggak terlalu inilah warnanya, tapi masih banda-banda orinya masih ada semua. Terus warnanya masih hijau, ntar saya kasih fotonya kalau ada. Ada fotonya. Oh, ada benar. Zaman masih awal masih mata. Awalnya. Tapi barang-barangnya itu enggak saya pakai semua udah. Simpan saya ganti semua baru semua ini full. Tapi sampai sekarang masih. Masih. Ini tangki-tangki semua saya beliin baru semua bahan-bahannya. Jadi punya baju dua nih iya. Buat racking-nya. Ada dua, satu lagi dicat ada aja diset. Terus setelah itu udah upgrade atau gimana? Upgrade ya. Biasa dah modif kan kita labil lah, modif ini masih kurang puas, modif ini masih kurang puas. Ketemunya sekarang ini lebih puas ini sekarang. Lebih nyaman, style kayak gini juga. Gak terlalu kebapak-bapakan banget, gak terlalu kemudah-mudahan banget lah. Simple lah. Iya sih, simple lah. Buat touring-touring enak, nyaman kok. Kalau motor jamret. Tanya sedikit nih. Selama pakai racking, susahnya apa nih, dukanya apa nih pakai R-Racing? Ya, suka dukanya namanya motor tua, sering ya mogok gitu. Atau ya, sering mogok sih nggak pernah saya touring
puter-puter Jawa Tengah itu masih sering-sering ke Jogja, ke Jawa Tengah, ke Jawa Tengah lah. Alhamdulillah enggak trouble ya. Enggak pernah ada yang namanya trouble atau apa. Hmm. Ya paling ya oleh-oleh rembes dikit kita ganti ini gitu. Jadi sering-sering itu wajar lah mata latak mah rembes-rembes. Perawatannya sebenarnya enggak khusus-khusus banget kok dia. Iya sih kalau ereknya emang simpel sih, yang penting oli samping. Sukanya mah simpel sih dia mah, enggak terlalu perawatannya enggak terlalu neko-neko, penting oli samping jangan telat aja. Iya pasti oli samping. Kasih aja oli samping motul dah. Wah, buat ereknya udah cakep udah segitu mah. Gak usah yang terlalu mahal. Terlalu mahal. Jadi terlalu mahal ngerinya ngambek lagi motor. Jadi motor nggak pernah ini nih, apa? Nggak pernah trouble nih. Nggak, jarang. Selama saya touring kemana-mana nggak pernah namanya trouble di jalan. Paling kalau dia lama nggak pernah dipakai nih, dia saya diem 2 minggu sekali mau nyalain. Agak susah. Kok motor ngapa nih? Nggak enak. Baru saya mau ke bengkel. Jadi gitu malah ngambeknya dia kalau nggak pernah dipakai malah. Iya adem dia ngambek ya. Jadi kalau senengnya. Banyak senengnya pasti ya, racing lah. Kayak kita banyak kenal temen, kayak di Duata kan kita sering ke komunitas-komunitas kayak Kesuruh Pondok Gede, kan kita sering main. Pondok Gede, ini juga gue ketemunya di Duata Pondok Gede nih. Jadi kita punya temen jadi banyak. Jadi kenal juga. Untuk anak-anak racing banyak, ninja banyak. Dulunya kan tahun diri kan, kalau racing sama ninja itu kan tahun diri kayak ada gesekan. Ada gesekan lah gitu, semenjak kita kenal anak-anak Kusruk itu jadinya ya, nyampur malah enak, jadi semua motor saling-saling juga ya. Ya mantep. Jadi mungkin udah itu. Touring-touring. Atau mau nyoba? Boleh. Mau nyoba? Nyoba nanti gua nyoba deh. Iya. Buat episode aja selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum like, komen dan subscribe, buruan di like, komen dan subscribe. Subscribe Famous King 135. Ya. Salam RPM. Jangan lupa follow IG-nya mah. IG-nya Aji Tolib. Aji Tolib. Aji Tolib. Kalau gua IG gua jangan deh, ntar banyak followernya. Ya udah, jadi cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RPM. Wow.